بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab tafsir Ibn Katsir ataupun Umdat Tafsir, di mana Ustaz Adli telah berhenti pada minggu yang lepas pada surah At-Talaq. Betul? Okey. Cuma kita akan repeat ataupun kita akan ulang revision lah. Kita akan ulang kaji ayat-ayat yang kita telah pelajari sebelum ini. Dan ini merupakan kali pertama saya replace ataupun saya ganti kelas Ustaz Adli. Okey, sebab malam ni Ustaz Adli tak dapat nak hadir, ada kecemasan. Insya-Allah ala kulli hal kita akan teruskan juga, dan insya-Allah kita akan revise ayat 1, dan insya-Allah kita tengok kalau sempat malam ni kita akan pergi pada ayat yang keempat. Tapi kalau tidak, kita akan kupas ayat yang ketiga insya-Allah. Cuma nak tanya, sebelum kelas yang sebelum ni Ustaz Adli dah habis tak dia cover ayat yang 3? Tak datang. Okey, tak apa. Kalau tak datang tak apa. Insya-Allah kita akan revise insya-Allah. Ya, surah At-Talaq, semua buka kitab masing-masing kalau ada kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatallaquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishah mubayyinah وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Maksudnya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang-terangan. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Kemudian kita sambung. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah SWT. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian kita sambung ayat yang ketiga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara.
maksudnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan ayat yang keempat, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi ataupun menopaus di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu yakni tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Masya Allah. Kalau kita lihat pada permulaan ayat ataupun permulaan surah At-Talaq ini, Allah SWT menyeru Nabi SAW, yang ini apabila kamu ceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada waktu yang mereka dapat menjalani iddahnya dengan baik. Okey? Dan saya rasa Ustaz Ali pada kuliah yang lepas telah sentuh tentang perkara ini. Jadi saya tak nak ulang lagi, takut jadi redundant ataupun tidak relevan. Jadi kita akan teruskan pada, kita akan sambung ayat yang kedua, iaitu pada akhir ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, iaitu yang bermaksud barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Biasa tak kita jumpa ayat ni? Biasa tak? Dekat mana? Dekat mana kita jumpa ayat ni? Ha? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di kedai makan. Lagi? Di mana? Dalam rumah. Di pejabat. Eh? Di tempat-tempat perniagaan. Ayat ini juga dikenali sebagai 1000 dinar. Orang awam, orang masyarakat kita mengenali ayat ini sebagai 1000 dinar. Okey? Dikatakan bahawa siapa-siapa yang mengamalkan membaca surah ayat ini, maka dia akan diberikan kekayaan, kesenangan dan sebagainya. Jadi orang Melayu percaya tentang fadilat ayat ini, jadi mereka gantung di rumah ataupun di kedai. Jadi menjadi satu perkara yang agak apa nama tadi, senario sekarang ni, di mana-mana kita pergi orang akan letak ayat ini. Bila kita tanya kenapa, oh ini ayat 1000 dinar yang boleh menarik rezeki. Betulkah? Benarkah kepercayaan ini? Okey. Sebenarnya betul, Allah SWT dalam ayat ini Allah sebut apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, Allah Taala akan beri dia jalan keluar. Tetapi sebenarnya yang dikehendaki di sini ialah kita mengamalkan ayat ataupun isi kandungan ayat yang dibacakan. Bukan semata-mata menggantungkan surah ataupun ayat tersebut di dinding dan kemudian Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Tidak. Ya? Baru-baru ini nak ceritalah sedikit. Di tempat saya pergi ke kedai runcit yang tempat biasa saya beli barang-barang keperluan di situ. Satu hari ini saya ternampak ayat ini, ayat 1000 dinar ini diletakkan di mana? Di kedai tersebut, tetapi di dalam rak rokok. Dia letak dalam rak rokok. Jadi saya cakap, saya tegur, "Cik, kalau boleh minta tolong keluarkan ayat Quran ni. Kalau nak letak pun, nak gantung ke, letak di atas. Gantung di atas. Jangan letak dalam rak rokok." Dia kata, "Oh, mula-mula saya letak dekat tepi ni. Tapi kawan saya cakap, lebih baik letak dalam rak, dalam itu. Tahu-tahu tempat jual rokok tu kan?" Jadi saya cakap kat dia terus terang, saya kata, rokok haram,
awak letak Quran dalam sama-sama dengan benda yang haram. Apa cerita? Jadi kebanyakan orang dia cuma gantung benda tu, dia tak tahu apa benda. Allah kata waman yattaqillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah tapi awak jual benda yang haram. Awak jual rokok. Jadi ini kita nak apa nama tadi, kita nak perbetulkan dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan tafsir Ibn Katsir, wa qawluhu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, ay ataupun maksudnya barang siapa bertakwa kepada Allah fima amarahu bih, yakni pada apa yang Allah Taala perintahkan, melakukan apa yang Allah perintahkan. Maksud takwa itu, maksud takwa, takwa daripada perkataan waqah. Waqah fa waqahumullah, dan mereka bertakwa kepada Allah, yakni Allah melindungi mereka. Waqah bermaksud perlindungan ataupun benteng, membenteng, menjaga. Okey, jadi barang siapa yang bertakwa maksudnya mereka yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka ma nahahu an, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi itu maksud takwa daripada segi syariat ataupun dari segi istilah. Dari segi bahasa maksud benteng, wiqayah. Wiqayah maksudnya benteng. Sama, asal-usul perkataannya sama. Yaja'al lahu min amrihi makhraja, maka Allah Ta'ala akan memberikan baginya jalan keluar dalam urusannya. Maksudnya solutions. Saya akan terangkan konteks ayat ini insya-Allah dalam bahasa moden yang kita senang faham. Okey. Kau sebut jalan keluar, jalan keluar apa benda, jalan keluar? Exit ke? Exit science ke apa? Tak. Maksudnya solutions. Allah akan bagi kita solutions. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ai min jihatin la takhturu bi babih. Maksudnya iaitu daripada jalan yang mana bibalih, la takhturu bibalih, yakni dia tidak sedar, dia tidak tahu. Tiba-tiba je ada solution, tiba-tiba je ada, orang kata ada penyelesaian kepada masalah tersebut. Jadi qala Imam Ahmad hadasna Yazid akhbarana akhbarana Kahnas bin Al-Hasan hadasna Abu Salil daripada Abi Zar qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alayya hadhihi al-ayah, bahawa Rasulullah SAW membacakan kepadaku hadhihi al-ayah, ayat ini, iaitu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib hatta faragha min al-ayah, hingga habis ayat tersebut. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Dzar, law anna an-nasa kulluhum akhadhu biha kafathum. Maksudnya wahai Abu Dzar, kalaulah semua manusia, kalaulah semua manusia, apa dia, mengambil ayat ini, yakni mengamalkan, memahami, mengamalkan ayat ini, kafatsum, cukup bagi mereka, cukup bagi mereka. Maksudnya cukup untuk kita jadi orang yang, yang apa, yang bertakwa. Cukup untuk kita menjadi insan yang beriman, yang yakin kepada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan yang mencukupi kepada mereka. Ini maksud dia. Kemudian waqala, kemudian kata Abu Dzar, faja'ala yatsluha wa yuraddaduha alayya hatta nasa'tu. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi membaca ayat itu semula sehinggalah Abu Dzar rasa mengantuk sampai dia terlelap. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, kaifa tasna' in ukhrijta min al-Madinah? Apa yang kau akan lakukan kalau aku keluarkan engkau daripada Madinah? Maksudnya aku perintahkan keluar daripada Madinah. Maka kataku, yang kata Abu Dzar, ila sa'ati wadda' antariq, maka dengan puas hati, dengan rasa contentment, aku akan berlalu pergi, aku akan pergi. Fa akunu hamamatan min hamami Makkah. Kemudian aku akan menjadi hamamah, maksudnya dove ataupun burung merpati daripada burung-burung merpati Mekah. Maksudnya dia akan menjadi seperti burung lah, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti burung. Qala kaifa tasna'u in ukhrijta min Makkah
bagaimana kalau aku akan memerintahkan ataupun aku akan menyuruh kau keluar daripada Mekah? Maka kata Abu Dzar, qultu ila sa'ati wada', yakni dengan rasa puas hati, dengan rasa yang dengan senang hati, aku akan pergi ke Syam dan juga ke Baitul Maqdis. Qala wa kaifa tasna'u in ukhrijta min asy-Syam? Bagaimana kalau aku, apa yang kau akan buat? Macam mana kau akan lakukan kalau aku perintahkan engkau keluar daripada Syam? Maka aku berkata, izan, kalau begitu, wallazi ba'asaka bil haq, dengan demi yang mengutuskan, membangkitkan engkau dengan kebenaran, yakni demi Allah Ta'ala, Allah usayfi ala atiqi, aku akan meletakkan pedangku di atas tanggungjawabku. Maksudnya dia akan melakukan apa sahaja yang diperlukan, yang diperintahkan. Qala au khairun min zalik, ataupun kata Rasulullah, ataupun lebih baik daripada itu. Qultu au khairun min zalik, aku bertanya, kata Abu Dzar, ataupun lebih baik daripada itu, apa dia? Qala tasma'u wa tuti'u wa in kana 'abdan habasyian, maksudnya engkau dengar dan engkau taatlah walaupun jika yang memerintahkan engkau itu ialah hamba Habsyi. Itu maksud dia. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Ibnu Abi Hatim, dan kata Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya, saya pendekkan. Aku telah mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, "Inna ajma'a ayatin fil Quran," sesungguhnya telah dikumpulkan ayat dalam Quran, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Surah An-Nahl ayat 90. "Wa inna aktsara ayatin fil Qur'ani farajan." Dan sesungguhnya banyak ayat-ayat di dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yakni adalah hasil daripada ataupun adalah apa kata dia ni, diterbitkan ataupun keluar daripada ayat yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa fil musnad, dan dalam musnad, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akthara min al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, barang siapa yang memperbanyakkan ataupun yang banyak istighfar, yang banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan menjadikan baginya, okay, setiap kesedihannya kegembiraan. Min kulli hammin farajan, daripada setiap kerisauannya, kesedihan dia, kegembiraan. Maksudnya segala apa yang kita sedihkan, segala apa yang kita risaukan, Allah Taala akan beri kita jalan keluar, beri kita solusi. Tayar pancit misalnya tengah-tengah jalan, kalau kita bertakwa Allah Ta'ala, kita istighfar, tentu ada sahaja orang yang akan datang membantu. Saya cerita ni nak cerita pengalaman saya sendiri, bukan nak kata saya ni cukup takwa ke tak, cuma nak cerita pengalaman. Satu hari ni saya sewa satu kereta kancil, tapi kereta kancil ni agak ni sikit lah, agak kata buruk sikit lah, condition tak berapa elok. Harga pun murah lah. Saya sewa masa tu RM50 je sehari. Tapi satu hari ni saya pergi ke bank. Masalah kereta kancil ni ialah kadang-kadang bila kita nak start, dia tak boleh start. Dia nak kena, orang kata, nak kena pusing kunci tu berkali lah. Jadi nak ditakdirkan Allah SWT, saya pergi ke bank, saya withdraw duit, saya kembali ke kereta tersebut, saya nak start, tak boleh start. Lama saya cuba start, tak boleh start. Lepas tu, masa tu saya seorang-seorang saja. Jadi saya fikir, ya Allah, macam mana ni? Sebab sebelum saya keluar tadi, saya minta tolong kawan, saya tolak. Dia macam orang kata kena tolak dan you know, kena start lah, kena start kata cara tolak. Tapi tak ada siapa nak tolong saya masa tu. Kan? Sebab saya seorang, nak tak nak saya kena off engine kan. Kalau tak, sekarang orang kebas kat kereta tu. Jadi masalah saya masa tu, Masya Allah, dah lah panas teriknya dengan segala kata kesusahan nak startkan kereta tu. Dan subhanallah, tiba-tiba okay, saya kata, ya Allah SWT, saya kata,
apa nama tadi, saya istighfar. Saya kata, astaghfirullah, astaghfirullah, macam mana ni? Saya istighfar. Lepas tu tiba-tiba ada seorang apik, dia naik basikal. Kenapa bos? Dia tanya. Kenapa bos? Tak boleh start kan? Ah, tak boleh start, kena tolak. Ah, tak apa, saya tolong tolak. Subhanallah, immediately ada hamba Allah yang bukan Islam pun, Cina, seorang apik, dia datang dan dia offer. Dan subhanallah, I tell you, macam kata, macam tak datang daripada mana pertolongan tersebut. Ya, yeah? Ada juga banyak lagi lah cerita-cerita. Kalau kita dengar apa nama tadi, cerita-cerita orang yang yang ada masalah, yang mana Allah Ta'ala bantu mereka. Ya, yeah? Ada seorang sahabat, saya kongsi dengan dia tentang kelebihan istighfar. Dan ramai daripada kita yang take for granted benda ni. Ya, yeah? Istighfar ni mempunyai fadilat yang sangat banyak, yang sangat besar. Hatta ramai ulama termasuk Syekh Ibn Baz, ya, dan sebelum lama daripada itu Imam Abu Hanifah misalnya, diminta tentang waktu, minta nasihat, orang minta nasihat macam mana nak selesaikan masalah yang banyak. Jadi ulama ini mereka hanya menjawab perbanyakkan istighfar. Sebab dalam surah Nuh Allah Taala berfirman, Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, yakni Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia maha ghaffara, yakni maha mengampunkan dosa. Kemudian kemudian apa dia, apa tadi Allah berkata dalam surah tersebut, Allah Ta'ala akan yursilis sama alaikum midrara, maka diturunkan daripada langit itu hujan yang lebat, wayumdid lakum, dan ditambahkan bagi kamu anak-anak, harta dan sebagainya. Baca surah Nuh. Ayat tersebut jelas kepada kita bahawa dengan istighfar Allah Ta'ala akan mengirimkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, menambahkan harta benda, anak-anak dan sebagainya. Jadi ini kelebihan istighfar. Baik, jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man aksara minal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yaqulu yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Okey, berkata Ali bin Abi Talha daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat tersebut tafsirnya ialah yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah, akan diberi kejayaan ataupun diberi orang kata kejayaan daripada segala kesusahan, kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak disangka-sangka, la yahtasib. Wa qala Rabi' bin Khusaim yaj'al lahu makhraja ay min kulli shay'in daqa 'ala an-nas, daripada segala perkara yang menyempitkan manusia. Ini kelebihan ayat ini. Ini cerita tentang ayat 1000 dinar yang dikatakan oleh orang Melayu ayat 1000 dinar. Ya, bukan ayat 1000 dinar, lebih daripada 1000 dinar Allah Taala akan bagi sebenar-benarnya. Okey. Waqala Ikrimah mengatakan, man tallaqa kama amarahu Allah yaj'al lahu makhraja wa kazaru ya'ana min ambas. Hudbahak. Okey. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud mengatakan, dan juga Masruq, ya'lamu anna Allah in syaa'a mana'a wa in syaa'a a'ta. Apa yang Allah Taala kehendaki untuk dia tahan, dia akan tahan. Sebab tu dalam di akhir solat, antara sunnah yang kita disyariatkan bagi kita untuk mengamalkan selepas solat fardu ialah satu doa yang berbunyi macam mana? Allahumma la mani'a lima a'tait. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ha? Macam mana doa tu? Siapa hafal? Allahumma la mani'a lima a'tait. Wala macam mana? Tak hafal ayat tu, doa tu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa atima lima, ya Allah
Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang engkau tahankan. Okey, antara doa selepas solat. Siapa yang tak hafal, hafal lagi. Jadi maksudnya, apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, tidak ada yang dapat menahannya. Tidak ada yang boleh blok rezeki kita. Tidak ada siapa-siapa yang boleh beri. Kalau Allah kata tak, memang tak lah. Kalau you tak dapat projek tu, memang you takkan dapat projek tu. Ala kulihan, macam mana sekalipun kita berusaha untuk mendapatkan perkara tersebut, tapi bukan bermaksud Allah Ta'ala dia kejam, bukan bermaksud Allah Ta'ala zalim. Tak, siapa berusaha memang Allah akan bagi. Tapi tidak semestinya apa yang kita nak, kita akan dapat. Sebab tu konsep tawakal ni antum kena faham. Kita kena faham sama-sama, konsep tawakal ni bukan hanya berserah diri pada asbab semata-mata. Ada orang berserah, dia tahu kata tawakal lah, tawakal je lah, tunggu je lah, wait and see lah. No, tawakal bukan wait and see. Tapi tawakal ialah, kata Nabi SAW dalam satu hadis, ikat unta lepas baru tawakal. Sahabat tanya Nabi, nak ikat unta ke ataupun nak lepaskan dan tawakal? Nabi kata ikat dan kemudian tawakal. Maksud tawakalnya pula ialah bersandar. Daripada perkataan apa dia? Wakil. Wakil apa? Agent. Kita sandarkan kita punya urusan pada seseorang. Itu maksud dia. Tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Okay, bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi tuan-tuan dan jemaah Allah sekalian, kita sambung tafsir Mukasir. Waqala Qatadah ai min syubuhatil umuri wal karbi indal maut. Jadi ulama-ulama salaf dia banyak pentafsiran tentang ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni. Ada yang kata, contohnya Qatadah, dia kata daripada kesamar-samaran hal ehwal ataupun perkara-perkara. Maksudnya apa sahaja doubts, apa sahaja perkara yang kita tak jelas. Nak buat apa, nak buat option, nak buat choices, nak beli rumah mana satu, nak beli rumah kat Taman Tun ke, kat Taman Sara ke, benda yang kita terpaksa buat pilihan. Misalnya wal karbi indal maut, dan kesusahan, kesengsaraan daripada ketika kematian. Jadi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala, kita akan terpelihara daripada kesusahan tersebut. Kemudian takwa ini, kalau kita lihat maksud takwa, adakah ia bermaksud bahawa orang tersebut dia tidak melakukan dosa langsung? Apa maksud takwa ni? Kita kata tadi kan, apabila orang ni bertakwa, dia melakukan segala perintah Allah SWT dan dia meninggalkan segala larangan dia. Tapi adakah ni bermaksud orang tersebut langsung tak buat salah? Impossible kan? Impossible. Jadi apa sebenarnya maksud takwa? Maksudnya macam ni. Kalau seseorang itu, contohnya saya, contoh saya lah, hari ni saya bertaubat, saya istighfar kepada Allah SWT, kan? Saya pun buat amal soleh, saya pun baca Quran, saya pun surat sunat, saya pun berbaikkan orang. Esok lusa saya buat dosa lagi. Adakah saya dikira sebagai tak bertakwa? Tak bertakwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, inna kullu bani Adam khata', setiap bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu khata', maksudnya sentiasa melakukan kesalahan. Dalam bahasa Arab, kalau khatik ni orang yang buat salah. Tapi kalau khata', maksudnya sentiasa buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat salah, sebaik-baik orang jahat ni,
orang yang buat dosa ni, sebaik-baik mereka ialah at-tawwabun, yang sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Jadi tidak ada istilah, oh kalau dia buat dosa ni orang tak bertakwa, ataupun orang bertakwa ni lah orang yang langsung tak buat salah, baik sentiasa 24 jam macam malaikat, bersih daripada dosa, maksum. Tak, takwa bukan maksud maksum. Malah antara perintah Allah SWT, kita kata orang bertakwa ialah orang yang melakukan, melaksanakan perintah Allah. Betul tak? Termasuk perintah Allah ialah apa? Istighfar dan taubat. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, sengaja ke tak sengaja, dosa besar ke dosa kecil ke, dan kita bertaubat kepada Allah SWT, kita beristighfar kepada Allah SWT, adakah itu dikira sebagai takwa? Takwa ataupun tidak? Takwa. Itulah takwa. Compare ataupun bandingkan, kalau orang tersebut dia buat salah dan dia enjoy dengan kesalahan dia, bahkan dia publishkan, dia iklankan pada orang ramai, dia terang-terangan buat dosa, dan dia seolah-olah dia rasa happy, dia rasa bangga buat dosa tersebut. Wow, Oktoberfest. Letak, upload gambar ke FB. Jadi itu takwa ke tak takwa? Itulah yang dia katakan sebagai tak takwa. Okay, cerita tentang takwa ni, okay, sebab kita berada pada ayat yang ketiga ataupun ayat yang kedua surah At-Talaq. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tentang ayat ini. Jadi kita nak highlight sedikit lah, kita nak kupas sedikit ayat ni. Mungkin lepas ni, mungkin minggu depan, insyaAllah Ustaz Ali kan, dia akan sambung lah, dia akan kupas daripada konteks yang lain dan sebagainya. Tapi kita nak bincang, tak lama lagi Ramadan, kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa, siam, seperti mana yang difardukan ke atas orang-orang lain sebelum daripada kamu, agar la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi natijah bulan puasa ataupun bulan Ramadan ni ialah sepatutnya orang Islam, orang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, selepas saja bulan Ramadan, natijah dia, result dia ialah takwa. Okay? Jadi macam mana kita nak kaitkan takwa ni dengan bulan Ramadan? Pernah dengar tak sebelum ni? Ataupun pernah baca tak? Pernah terbaca tak sebelum ni? Apa kaitan Ramadan dengan takwa? Discussion lah, kita discuss. Sebab ini kelas Ustaz Adli, bukan kelas saya. Tapi ini berkaitan lah. Berkaitan dengan topik kita. Ini tafsir. Tafsir surah At-Talaq berkenaan dengan takwa. Kita nak perkaitkan macam mana Ramadan dengan takwa ni, apa kaitan dia? Kenapa Allah Ta'ala sebut? Apa hikmah dia? Apa yang ada dalam bulan Ramadan sampai kita belajar dalam bertakwa? Puasa, menahan lapar, menahan, mendapat pahala yang okey, gandaan pahala. But how it helps, macam mana dia membantu kita untuk menjadi orang bertakwa? Dalam Ramadan kita mempertingkat amalan soleh kita. Okey? It's good answer, tapi ada lagi yang lebih atau lebih tepat. Syaitan keningkat. Lepas tu kalau lepas Ramadan dia bebas? Puasa itu sendiri. Okey. Apa kaitan puasa itu sendiri dengan takwa? Puasa dia, maknanya antara kita dengan Tuhan dia. Dia punya ni lah. Maknanya kita boleh makan kalau dekat ni, kita toilet. Ya. Kita boleh buat, kita boleh apa pecah puasa lah. Dalam toilet ke, dalam rumah ke, orang tak nampak. Okay, it's a good example. Tapi nak cerita di sini bahawa, baik,
Apa maksud puasa? Apa ataupun apa maksud saum itu sendiri? Menahan diri. Menahan diri. Saum ataupun siam ni sama dengan imsak. Kan? Dia sinonim. Imsak maksudnya menahan diri. Baik. Dari segi syarak, menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okay. Bukan 10 minit sebelum fajar, daripada fajar sampai terbenam matahari. Itulah imsak, itulah puasa. Baik. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Boleh bagi example? Makan. Minum. Baik, makan ni, makan ni di siang hari kan? Makan di siang hari bulan Ramadan, maksudnya daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau luar Ramadan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dalam Ramadan, bagi orang yang mukim, yang tak ada uzur, tak boleh makan. Baik, makan tu halal ke haram? Hukum dia. Hukum asal dia. Halal. Makan nasi, apa salah makan nasi? Makan kurma, makan roti, minum air, minum jus dan sebagainya. Halal. Tapi dalam bulan Ramadan, sebulan tu 30 hari ataupun 29 hari, daripada pukul, lebih kurang pukul maybe 6 pagi, kalau fajar kat sini lah, pukul 6 pagi sampai pukul 7.30 katakan, lebih kurang 13 jam setengah ataupun 14 jam, you menghalang diri you, you tahan diri you daripada buat benda yang halal. Jadi apa masalahnya kalau kita tahan diri daripada buat benda yang haram? Ha. Nampak tak? Itulah madrasah Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, selama 13 jam, 14 jam waktu siang, kalau di Malaysia ni lah, mungkin di London je cerita lain kan, kita boleh tahan minum air ni, minum air mineral yang halal tu, kita boleh tahan diri, tak nak buat. Kerana siapa? Kerana Allah. Subhanallah, kerana Allah kita tak nak buat benda halal. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Yang menjadikan bagi kamu semua benda yang ada di bumi ini untuk kamu halal. Tiba-tiba kita bulan Ramadan kita tak buat, kerana Allah Taala. Jadi melatih diri kita untuk tidak melakukan perkara yang haram di luar ataupun dalam bulan Ramadan. Betul tak? Jadi itulah latihan dia, itulah madrasah dia. Sebab tu Allah Taala kata la'allakum tattaqun. Okey. Jadi itu tentang takwa. Alright. Baik. Kemudian kita sambung tafsir Ibn Katsir. Okey. Kemudian Allah Taala berfirman, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Taala akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Okey. Waqala Imam Ahmad, daripada Imam Ahmad dengan sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sauban, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibu." وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءَ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرِ رَوَهُ نَسَائِي وَنُمَاجَ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانِ وَهُوَ أَثَوْرِي. Okay. Apa maksud dia? Maksud dia ialah daripada Sauban, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba dihalang, diharamkan rezekinya, ataupun maksudnya disekat rezekinya disebabkan oleh apa? Azam, dosa. Disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Dan tidaklah ada sesuatu yang menolak qadar ataupun yang boleh mengubah qadar kecuali dengan doa. Dan tidaklah menambahkan umur kecuali bir, kebaikan. Itu maksudnya. Jadi nak highlight di sini, dalam hadis ini Rasulullah SAW kata rezeki kita ni terhalang. Memang betul Allah Ta'ala telah mentakdirkan rezeki bagi kita, ha?
Sesungguhnya Allah SWT meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala yang mentakdirkan, yang memberikan kadar rezeki kita. Jadi setiap kita ni ada rezeki masing-masing. Saya ada rezekinya masing-masing, saya sendiri, encik-encik ni ada rezeki masing-masing yang Allah telah tentukan. Tak sama antara kita. Ada yang lebih, ada yang kurang daripada yang lain. Ada yang luas rezeki dia, lapang rezeki dia, tak pernah hidup susah. Daripada kecil sampai ke ketua, sampai ke mati, dia tak pernah rasa hidup susah. Allah Ta'ala bless dia dengan kekayaan, kecukupan. Adalah kot rasa kesusahan sikit, mungkin business drop sikit kot, tapi kemudian dia, Allah bagi dia survive. Ada orang yang langsung tak pernah merasai kekayaan. Ada orang yang langsung tak pernah rasa makan nasi ke, tak pernah rasa makan nasi biryani seumur hidup. Ada. Tak pernah rasa, tak pernah langsung merasa makan KFC. Ada. Ada orang yang macam tu. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan rezeki seorang hamba itu terhalang disebabkan oleh dosa yang dilakukan. Ada kalanya doa kita yang kita doakan kepada Allah Ta'ala ni, kadang-kadang tak, bukan kata tak termakbul, Allah Ta'ala dia jawab semua doa kita. Tapi antara sebab ataupun yang menyekat rezeki kita ataupun doa kita daripada dimakbulkan Allah SWT ialah perbuatan kita sendiri, dosa kita sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok perkaitan, waktu Nabi Nuh AS dia kata faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, aku kata kepada kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan. Allah Ta'ala itu maha mengampunkan. Kemudian para ulama pun menggesa ataupun menyarankan kepada kita agar sentiasa bertaubat, agar sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki kita, dan supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kita kemudahan dalam semua perkara yang kita lakukan. Okey. Saya bacakan daripada surah Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maksudnya, Nuh berkata kepada kaumnya, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala itu benar. Baru tadi kita, apa yang kata, kita mendapati hujan yang lebat. Boleh jadi antara sebab dia ialah ada orang di kalangan kita ni yang beristighfar kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi. Saya bila setiap kali hujan lebat, saya sendiri macam selalu terfikir ayat ni. Hujan lebat yang sebut, yursilis sama alaikum midrara, midrara, lebat. Tapi kadang-kadang bila kita dalam hujan yang lebat kan, terfikir boleh jadi disebabkan oleh istighfar hamba-hamba Allah SWT di kalangan kita. Kita tak kenal siapa dia. Surah Nuh ayat 10, 11, 12, wa yumdidakum bi amwal, dan Allah Ta'ala membanyakkan harta, wabanin, dan anak-anak kamu, wayaja'allakum jannat, dan menjadikan bagi kamu kebun-kebun, maksudnya estate, harta benda, property dan sebagainya. Okey. Satu perkara yang saya sering admire ataupun orang kata takjublah dengan sebahagian orang-orang yang Allah Ta'ala berikan mereka kelapangan rezeki. Okey, antara benda yang sebenarnya kita terlepas pandang lah benda ni sebenarnya, iaitu yang pertama, saya mendapati mereka ni sentiasa, orang kata, mengaitkan
apa saja kekayaan yang mereka ada dengan rezeki daripada Allah SWT. Itu nombor satu. Mereka percaya benda ni. Orang yang ada banyak harta ni, yang berjaya, sukses ni, dia percaya rezeki itu sentiasa daripada Allah SWT. Nombor dua, walaupun mereka nampak taklah macam warak sangat, tak adalah mereka ni kata berjubah ke berkopiah macam kita ni kan, 24 jam berserban, berkopiah, berjubah. Mereka mungkin pakaian biasa, ya, pakai t-shirt ke, pakai seluar dan sebagainya. Tetapi solat malam mereka tak pernah tinggal. Tak semualah, tapi antara orang yang saya kenal lah, yang saya kenal, solat malam tak pernah tinggal. Dan seterusnya, mereka ni sentiasa suka memberi. Dia suka sedekah, dia suka infak. Dan Allah Ta'ala tambahkan lagi rezeki mereka. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkata Muhammad bin Ishaq, "Ja'a Malik al-Ashja'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu usira bani Auf. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsil ilaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah wa kunu qad shadduhu bil qidd fa saqata al qidd anhu fa kharaja fa idza huwa binaqatin lahum fa raqibaha wa aqbala fa idza بصرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فقال أبوه عوف ورب الكعبة فقالت أمه وسوءته وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد فاستبق الباب فالخادم فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل. Hadis yang agak panjang sikit, tapi saya nak shortcut kan. Okay, kata Rasulullah SAW, isna' biha ma ahbabta wa ma kunta sani'an bimaliki wa nazala wa ma yatakillaha yaja'an lahu makhraja wa yarzukhu min haythu la yahtasib. Maksudnya cerita tentang seorang apa nama tadi, keluarga yang kata yang miskin lah, yang miskin. Kemudian mereka ada unta dan sebagainya, dan kemudian mereka apa nama tadi sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wataala, dan kemudian mereka pun dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wataala. Okay. Kemudian kata Allah SWT selepas menyebutkan tentang rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ayat wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Maka berkata Imam Ahmad dengan sanadnya, daripada Abdullah bin Abbas, katanya bahawa aku menunggang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda kepadanya, wahai gulam, ya, iaitu hai budak, ya gulam, inni muallimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u 'ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka, rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Okay. Dan hadis ini ada dalam hadis arba'in ataupun hadis 40 Imam Nawawi. Maksud hadis ni apa? Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, katanya ialah, wahai gulam, wahai budak, aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Yang pertama apa dia? Ihfazillaha yahfazka, engkau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Apa maksud dia? Bukan bermaksud Allah Ta'ala memerlukan penjagaan. Tidak. Bukan maksudnya kita kena jaga Allah. Maha suci Allah SWT, Allah itu
Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum, Allah itu Maha Hidup dan Maha Berdiri dengan sendiri, tak perlukan pertolongan kita. Tapi maksudnya ialah menjaga perintah dan larangan Allah SWT. Takwa lah. Nescaya Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kemudian, jagalah Allah, engkau akan mendapati bahawa Allah menjagamu, akan memberikan engkau tujahak, akan memberikan engkau kejayaan, ataupun memberikan engkau apa nama tadi, memberikan engkau kemudahan. Wa iza sa'alta fa'as'alillah, apabila engkau meminta, mintalah pada Allah. Okey. Wa iza sa'alta fa'as'alillah, bila engkau meminta, bila engkau berdoa, mintalah pada Allah. Bukan minta pada syekh, bukan minta pada orang dah mati dalam kubur, bukan yang minta pada apa nama tadi, wali kutub dan sebagainya. Tak. Fas'alillah, minta pada Allah Ta'ala. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Ahlul Bait. Ini Ahlul Bait, Ibnu Abbas ni Ahlul Bait, keluarga Quraisy, keluarga Bani Hashim. Nah, ini kalau nak betul-betul ikut Ahlul Bait, kena ikutlah nasihat Rasulullah ni. Bila engkau meminta, minta pada Allah, bukan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bukan pada Muhyiddin Al-Chisti dan sebagainya, wali-wali yang dikatakan wali kutub dan sebagainya. Tak perlu, minta terus kepada Allah SWT. Wa iza sta'anta fasta'in billah, sekali lagi, dan bila engkau minta tolong, fasta'in billah, minta tolong pada Allah Azza wa Jalla. Tak ada pun Nabi sebut minta tolong kat aku walaupun aku dah mati nanti. Ini hatta Rasulullah masih hidup, hatta Rasulullah masih bernafas di dunia ini, Rasulullah tak kata bila engkau minta tolong, sebutlah madad Rasulullah. Sebutlah madad Rasulullah. Tak ada. Fasta'in billah, minta tolong kepada Allah SWT. Wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka, dan ketahuilah, kalaulah satu umat, kalaulah satu umat kesemuanya, maksudnya satu bangsa, semua orang dekat KL ni contohnya, berkumpul dan hendak memberikan engkau manfaat, nak tolong engkau, nak bantu engkau, nak bagi engkau duit ke, nak bagi engkau harta ke, nak bagi engkau pertolongan, mereka nescaya tidak akan dapat memberikan dia. Mereka nescaya tidak akan dapat memberikan engkau manfaat kecuali apa yang telah Allah SWT tuliskan untuk, kecuali apa yang Allah Ta'ala tuliskan untuk kita. Sekali lagi, kita hanya berusaha, manusia hanya boleh bekerja. Kita boleh tolong orang, kita boleh bantu orang, tapi tak ada, kita tidak ada kemampuan, keupayaan untuk make sure yang orang tersebut mendapat pertolongan kita, kecuali dengan semuanya dengan izin Allah SWT. Walau ijtama'u ala an yadurruka, dan walaupun mereka berkumpul untuk memberikan kau mudarat, ayyadurruka lam yadurruka illa bishai'in qad katabahullah alaik, dan mereka tidak akan dapat mereka tidak akan dapat memberikan engkau mudarat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah SWT takdirkan, tuliskan untukmu. Jadi orang-orang yang beriman ni, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala beritahu tentang orang yang beriman, mereka ini tidak ada ketakutan. La khawfun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ini sifat, antara sifat orang yang beriman, ada dua. Dia tak takut dan dia tak bersedih. Sentiasa optimis, sentiasa optimistik. Apa saja yang kita buat, kita tak takut apa risiko dia. Apa saja risiko kita akan hadapi. Okay, kita nak buat baik, kita buatkan, kita akan buat baik. Kita tak peduli apa orang kata. Kita nak berdakwah, kita nak sampaikan kebenaran, kita buat. Tak takut. Ada tauliah ke, tak ada tauliah ke, kena gam ke, kena ban ke, takut orang reject kita ke, kita takkan takut. Wallahum yahzanun, dan mereka itu tidak bersedih, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Bersedih, buat apa nak sedih? Apa saja telah berlaku selepas sebelum ini, apa yang dah lepas tu, kita tak payah
pandang belakang, kita tak perlu nak regret. Orang beriman ni dia tak ada regret. Dia tak ada regret. Ya. Sebab tu apabila dalam peperangan Khandaq, peperangan apa ataupun perang Ahzab, perang Ahzab ataupun perang Khandaq, bila disebutkan kepada orang-orang Islam di Madinah bahawa tentera Quraisy bergabung dengan apa nama tadi para orang Yahudi untuk untuk menyerang Madinah, apa kata sahabat dan Rasulullah SAW? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan saya nak cerita sikit tentang tawakal ni. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, bertawakal kepada Allah adalah sebab yang paling kuat bagi seorang hamba untuk menolak segala gangguan, kezaliman dan keburukan orang lain yang tidak sanggup dihadapi oleh dirinya. Dan dia juga berkata, yakni Ibnu Qayyim, tawakal itu adalah setengah daripada agama. Dan setengah yang lain adalah inabah, iaitu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya agama ini adalah meminta tolong kepada Allah dan beribadah kepadanya. Bertawakal adalah bentuk isti'anah, yakni meminta tolong kepada Allah. Sementara inabah adalah bentuk dari ibadah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya, dia berkata, Bismillahir tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa tak baca doa ni? Bila keluar rumah, disunatkan kita baca Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Maksudnya kita tinggalkan rumah kita dan kita keluar menuju ke sesuatu destinasi, kita sebut perkataan ni, tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah, aku serah diriku dengan Allah SWT. Apa yang kita tinggalkan, yakni rumah kita, kediaman kita, keluarga kita, isteri, anak kita, kita serah pada Allah Ta'ala. Dan apa sahaja yang berlaku di luar sana sepanjang perjalanan kita, kita pun serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa sahaja usaha yang kita buat, apa sahaja yang kita lakukan, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada upaya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Dan kita dah lock, kita dah pasang alam dan sebagainya. Kalau pencuri nak masuk, masuk juga dengan izin Allah. Walaupun kita dah bawa kereta pelan-pelan dengan pakai tali pinggang keledar dan sebagainya, mematuhi peraturan undang-undang jalan raya dan sebagainya, tapi kalau Allah takdirkan accident, accident juga. Kalau kita zaman sekarang ni, kalau kita tak langgar orang, orang langgar kita. Betul tak? Ramai orang yang salah konsep. Orang ingat bila baca doa bismillah tawakkal Allah, maksudnya tak ada apa-apa berlaku. Allah akan jaga daripada musibah. Tak akan kena curi, tak akan kena pecah masuk, tak akan kebakaran, tak akan accident sebagainya. Itu salah, konsep salah. Orang beriman sentiasa akan diuji oleh Allah SWT. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti benar-benar akan menguji kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, daripada segala sesuatu, daripada ketakutan, khauf alaih, daripada ketakutan, daripada kelaparan, daripada kekurangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan, musim kemarau, kemelesetan ekonomi, inflasi, deflasi, GST dan sebagainya. Akan diuji. Semua akan diuji. Sebab itu dalam ayat tersebut, Allah guna lam ta'kid dan nun ta'kid. Double. Wala nabluwanna. Wala nabluwanna. Lam ta'kid dan nun ta'kid. Betul-betul Allah akan uji. Tak ada siapa yang terlepas daripada ujian. Tapi apa yang dikendaki daripada kita ialah وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Sebab tu konteks ataupun konsep doa bismillahir tawakkaltu ala Allah ni, bila kita keluar daripada rumah, bukan bermaksud Allah garanti takkan timpakan bencana musibah pada kita. Orang Melayu ni dia suka apa? Dia suka doa tolak bala. Betul tak? Doa tolak bala. Doa kan tiba-tiba la hawla wala quwwata illa billah. Tangan daripada atas macam ni,
La haula la quwata illa billah. Dia pun turunkan tangan. Apa ni? Oh, tolak bala. Kita tak nak minta kat Allah ni. La haula la quwata illa billah. Setiap perkara ada hikmah dia. Ada wisdom dia. Nampak kepada kita seolah-olah perkara tersebut macam tak elok. Betul tak? Nampak seolah-olah pada kita perkara tersebut sangat menyedihkan. Ya? Aksiden, orang mati dan sebagainya. Kita, wah, teruknya kan. Sampai ada orang yang kata, kadang-kadang kan, ada setengah-setengah orang kata, kenapa Allah lakukan begini? Kenapa Allah takdirkan begini? Kenapa takdir begini terkena padaku? Kita tak boleh menyalahkan takdir. Kita cuma perlu bersabar dan menghadapi segala ujian Allah SWT. Okay? Baik, seterusnya. Okay. Daripada Abdul Razak, daripada Sufyan, daripada Bashir, daripada Sayyar Abi Hamzah, kemudian dia berkata, daripada Tariq, ya, inna Allah baligu amri, inna Allah baligu amri, yakni ay munfizun qadayahu wa ahkamahu fi khalqihi bima yuriduhu wa yasha'u. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra wa qawlihi wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Baik, maksudnya ialah firman Allah SWT selepas menyebutkan tentang orang yang bertawakal kepadanya, inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra, iaitu Allah Taala akan melaksanakan ataupun memberikan penghakiman kepada makhluk-makhluknya apa yang dia kehendaki, apa yang dia mahu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah Ta'ala telah menciptakan bagi sesuatu itu ketetapan, ketentuan, qadra. Setiap perkara ada miqdar, ada dia punya sukatan ataupun orang kata measurement. Hatta kalau kita tengok planet, bintang, galaksi dan sebagainya, semuanya bergerak atas kitaran masing-masing. Betul tak? Tidak ada yang secara kebetulan. Tidak ada yang secara, konsep kebetulan dalam Islam pun sebenarnya tak ada. Oh, kebetulan, coincidence. Tidak ada istilah pure coincidence dalam Islam. Bahkan setiap coincidence itu ialah ketentuan. Okay? Contohlah malam ni kan, kebetulan saya memang plan nak stay back sampai malam pun. Dan malam ni memang sepatutnya kelas Ustaz Adli. Tapi dia takdirkan Allah SWT, Ustaz Adli kena masalah, ada masalah, ada emergency. Dan saya pun ada di sini dan alhamdulillah bolehlah kita teruskan kelas ni. Kalau ikutkan, memang hari ni saya memang tak kerja malam. Kalau ikutkan, saya memang tak kerja malam. Saya punya working hour saya pukul 9 sampai pukul 5 petang. Ataupun sampai petang . Malam saya tak kerja. Tapi malam ni saya memang masuk lewat dan memang saya nak stay back sampai malam. Ingatkan bolehlah join start lagi sekali kan. Bolehlah join dengan kuliah dia. Rupanya saya yang bagi kuliah dia hari ni. Jadi ini miqdar, ini ketentuan Allah. Kita kadang-kadang kita jumpa somebody kan. Pernah tak kita bila kita pergi shopping mall ke mana-mana tempat ke, tiba-tiba bertemu dengan kawan lama. Pernah tak? Ataupun berjumpa dengan saudara mara kita. Kau pun kat sini. Kebetulan ke apa tu? Tak. That's not coincidence. Itu ketentuan. Miqdar, takdir. Semuanya telah termaktub oleh Allah SWT di dalam Lauh Mahfuz. Semua benda ada hikmah dia. Semua benda ada perkaitan dia. Tidak ada yang tak ada kaitan. Ya. Kadang-kadang contohlah, kita keluar rumah misalnya. Okay. Kemudian kita pun U-turn sebab tertinggal barang. Kita pun tak pasti, kita pun pelik, kenapa boleh lupa barang ni kan? Tapi mungkin kalau kita tak U-turn tu,
mungkin kita akan kena accident. Contohlah takdir. Sebab tu kita kata tadi kan, ada satu hadis tadi, apa nama tadi, tidak adalah tidak ada yang menolak takdir illa doa, kecuali doa. Tidak ada yang boleh menolak takdir kecuali doa. Mungkin doa kita, sebab tu kita kena percaya, tuan-tuan, Allah Ta'ala sentiasa memakbulkan, Allah Ta'ala sentiasa menjawab doa-doa hamba-Nya yang ikhlas. Sama ada yang pertama akan diberikan serta-merta, yang pertama. Yang kedua akan ditangguhkan. Ditangguhkan bila? Ditangguhkan bila? Di sana nanti, di akhirat nanti ditangguhkan. Maksudnya diberikan yang lebih baik daripada itu di akhirat. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang diminta, tapi akan bagi ganti. Dielakkan musibah, dielakkan mudarat dengan doa tersebut. Kadang-kadang kita terfikirkan, lama dah kita doa kan, kita minta Allah Ta'ala, kita nak sesuatu tu, tapi dah berapa tahun kita doa, Allah tak bagi. Kan? Kita, maksudnya, tak tertunai lagi doa tersebut. Tapi kalau kita fikir balik, kita renung balik sepanjang tahun-tahun tersebut, yang berlalu tersebut, berapa banyakkah mungkin mudarat, musibah yang terelak ataupun yang dijauhi daripada kita. Pernah terfikir tak? Nah, itulah rahmat Allah SWT. Itu salah satu, kata, keluasan rahmat Allah Azza wa Jal. Tapi kita tak sedar. Sebab manusia ni, dia sentiasa nak apa yang dia nak. Kan? Dia sentiasa nak apa yang kita nak. Tak dapat kan kita fras, tak dapat kan kita pun sedih, kita pun mula masam muka, kita tak happy dan sebagainya. Mulalah posting kat FB, feeling down lah, feeling disappointed lah, sebagainya. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ataupun wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maksudnya, ada kalanya kamu boleh jadi membenci sesuatu, boleh jadi kamu tak suka dengan sesuatu itu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu suka sesuatu, tetapi perkara tersebut tidak baik untuk kamu. Jadi manusia ni tak tahu. Contoh Allah kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu a'lam bisawab. So kita dah habis apa nama tadi, ayat yang ketiga, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sampai sini sajalah kupasan kita tentang surah At-Talaq ayat yang ketiga. Ulang kajilah, mungkin Ustaz Lee dah cerita dah kelas yang lepas, cuma kita mungkin kita tengok konteks yang lain, perspektif yang lain tentang surah ni. Ada apa-apa soalan? Tak kuasa sini. Sorry. Hujung ayat 2 dan pakar ayat ketiga tu, Allahu a'lam bisawab. Kita pun tak tahu. Dia amalan sufi lah. Allahu a'lam. Tapi biasanya penamaan begini ataupun amalan yang khususiah begini, yang suka mengkhususkan ayat ni sekian, biasanya sufism lah. Mutasawwif, orang yang terpengaruh dengan sufism. Tak ada. Created by somebody lah. Yes. Yes. Because of the peristiwa masuk ayat. Dia, yang kita sebut tadi, hadis-hadis tafsir-tafsiran tu memang ada hadis tentang asbabul apa nama tadi, asbabun nuzul ayat tersebut. Antaranya lah sebab ada seorang sahabat yang mana yang miskin kan, kemudian Allah Ta'ala bagi dia biri-biri. Jadi perkara begini memang ada hadis. Tetapi penamaan ayat 1000 dinar dengan kepercayaan orang Melayu ni, dia kata gantung ataupun letaklah ayat 1000 dinar ni kat mana-mana, dia akan tarik rezeki datang. Sebenarnya tak. Yang dikehendaki ialah
amalan, beramal dengan ayat tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja taqwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Tentang takwa, tentang apa nama tadi, tawakal, bukannya tentang gantung benda tu dekat situ kemudian dapat rezeki. Tak, Allahu a'lam bisawab. Ada lain soalan? There is military among our culture, among Melayu culture. This military to read Surah Duha, Surah Duha and Surah Nah, tak ada. Tidak ada pengkhususan surah-surah mana nak baca masa surat duha. Surat hajud pun sama juga dengan sama. Tak ada, tak ada pengkhususan. Tak ada pengkhususan. Allahu alam. Allahu alam bisawab. Tapi biasanya perkara-perkara yang ada pada pengkhususan, kaifiat kan. Baca sekian-sekian surah dalam rakaat pertama, baca sekian surah rakaat kedua, dalam sujud kena baca apa, itu semuanya adalah amaran sufi. Kebiasaannya. Memang sufi yang suka buat benda macam tu. Sorry? Duha. Doa-doa. Tidak ada pengkhususan. Sama. Hatta macam mana cakap? Hatta duha, solat duha tu sendiri khilaf di kalangan sahabat. Ada kata benda tu sunnah, ada kata benda tu bid'ah. Macam mana timbulnya tata cara kaifiat buat solat duha dengan bacaan tertentu, doa tertentu, tak ada. Okey, macam mana dekat? Yes. Ada ada cakap kalau let's say saya semayang solat tarawih tu 4 rakaat sajalah untuk malam tu, saya tak ikut imam. Solat saya tu adakah dikira sebagai wajib buat 8 tu ataupun terpulang pada individu nak buat 8 tu? Okey. Tentang solat tarawih ni, sebenarnya solat tarawih pada bulan Ramadan adalah qiyamul lail Rasulullah pada malam-malam yang lain. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Okey. Kita tahu sunnah-sunnah Nabi ni, ada sunnah yang khususiyah. Yang ini yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat tahajjud bagi Rasulullah ialah wajib. Wajib hukum dia bagi Rasulullah, khusus bagi dia, tapi bukan untuk umat dia. Jadi pada bulan Ramadan, malam Ramadan, Nabi bangkit, Nabi pergi ke masjid. Dia nampak pada bulan Ramadan di masjid, Masjid Nabawi, para sahabat dia orang solat groups by groups. Ada solat dengan Ubay bin Ka'ab, ada solat dengan sahabat yang lain. Jadi bila Rasulullah masuk ke masjid dan sahabat tengok dia, dia follow lah. Jadi bila Rasulullah angkat takbir, dia ikut, dia join sekali. Jadi Rasulullah buat tu 3 ke 4 malam. Situlah asal usul tarawih tu. Hujung atau awal? Ha? Awal Ramadan ke hujung? Awal-awal. Awal-awal. Jadi bila berlaku benda tu, kemudian malam seterusnya, lepas-lepas 3 malam ke 4 malam, Rasulullah tak keluar sampai subuh. Dia tengok kat masjid tu ramai orang dah tunggu. Sebab dah heboh dah. Ui, best lah malam tadi kan. Cerita biasa lah kan. Bila kita apa nama tadi, bila solat tarawih kan, seronok, kita pun cakap ke orang. Jadi sahabat-sahabat ramai yang tertunggu malam tu. Tapi Rasulullah sengaja tak keluar. Sebab dia kata, bila waktu subuh Rasulullah keluar, dan dia kata, aku sengaja tak keluar sebab aku takut kalau buat benda ni selalu kan. Sedangkan pada waktu tersebut wahyu masih turun. Pada zaman tu wahyu masih turun. Takut-takut perkara tersebut jadi wajib. Bila benda tu jadi wajib, beban. Rasulullah tak nak beban pada umat dia. Nah, jadi Rasulullah tinggalkan sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Sampailah hidupkan kembali amalan tarawih ni, berjemaah di masjid ni, pada zaman Umar. Di situlah munculnya perbahasan 8 rakaat ke 20 rakaat dan sebagainya. Para ulama, para apa nama tadi, fuqaha pun bincang benda ni. Imam Malik kata tak ada, apa, Imam Malik kata 30 rakaat.
dia tengok amaran ahli Madinah kan. Lepas tu mazhab Syafi'i kata macam ni, Hambali kata macam ni, berlaku khilaf. Sebab apa? Disebabkan oleh apa nama tadi, Ahmad, apa nama tadi, cara istidlal, cara penghujahan, kaedah istinbat hukum daripada mazhab-mazhab fiqah yang berbeza-beza ni. Okay, macam mazhab Hambali katakan, contohnya mereka berpegang pada zahir nas, pada zahir hadis kan? Hadis Aisyah misalnya, Rasulullah tak solat lebih daripada 11 rakaat kan, 8 rakaat 3 witir. Lepas tu ada pula mazhab yang berpegang pada hadis masna-masna, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi tak ada had, tak ada limit, 20 ke 30 ke, buatlah selagi masna-masna 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Jadi benda macam ni tak ada, orang kata tak ada ketetapan. Okay, nak antum nak buat 8, buat 8. Kalau rat, tak darat nak buat 8, buat 4, buatlah. Yang penting istiqamah. Yang penting istiqamah. Dia tak ada kata tarawih ni wajib, tak. Hatta hukum dia pun solat sunat. Ya. Yeah. Tak kena, tak semestinya kena buat. Kalau tak buat pun tak berdosa. Ya. Yeah. Kalau buat memang pahala berkali gandalah kan. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun membangunkan Ramadan, yakni bangun qiyamul lail, menghidupkan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, yakni mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya segala dosanya yang lalu. Yang penting kita buat ikhlas, insyaallah. Okay. Soalan lain tak? Ya. Sujud sajadah sunat mu'akkadah. Sunat mu'akkadah. Yes, yes. Tak apa, tak ada masalah. Bukan wajib. Sunnah mu'akkadah. Kalau ikut hadis Bukhari, sajadah wajah lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada doa di daripada hadis Sahih Bukhari. Kalau tak hafal, boleh baca doa-doa yang doa sujud biasa, subhanallah wa bihamdi, ataupun subhanallah subhanar rabbil a'la. Ya. Yang penting tasbih tu. Dalam sujud kita tasbih. Ya. Rukuk dan sujud. Allahu a'lam bisawab. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi soalan lagi, segala yang benar daripada Allah Subhanahu taala, segala yang salah, yang kurang dan sebagainya adalah kesilapan saya sendiri dan juga syaitan. Minta ampun dan maaf lah kalau apa nama tadi apa yang saya cakapkan ni tak mungkin tak jelas dan sebagainya, ataupun kalau nak tanya lagi banyak soalan, tanya kepada Ustaz Adli, insyaAllah. Sebab ni punya kelas. Saya mungkin ini kali pertama saya ganti dia untuk sementara waktu. Jadi sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita mengambil manfaat daripada apa yang telah dikongsikan tadi. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.